Kebahagiaan tengah menyelimuti artis peran Olivia Zalianty. Adik Marcella Zalianty ini baru saja menikah dengan seorang pria bernama Daru Kusumo pada Senin 9 Agustus 2021. Acara pernikahan sendiri sengaja digelar secara tertutup dengan protokol kesehatan ketat sesuai aturan pemerintah. Olivia Zalianty sendiri membenarkan kabar pernikahannya. "Ya betul mas, kemarin 9 Agustus 2021, kata Olivia ketika dikonfirmasi Selasa 10 Agustus 2021. Acara pernikahan sendiri sengaja digelar secara tertutup dengan protokol kesehatan ketat sesuai aturan pemerintah. Olivia Zalianty dan Daru Kusumo bahkan sengaja tak menggelar acara pesta resepsi karena keterbatasan situasi dan kondisi pandemi COVID-19. Olivia Zalianty mengatakan pernikahannya digelar secara sederhana dan hanya dihadiri oleh keluarga dan orang terdekat saja. Hal itu mengingat pernikahannya digelar di masa pandemi atau aturan PPKM level 4. Oleh karena menghormati protokol PPKM kemarin, kami tak bisa melaksanakan pesta resepsi dan mengundang banyak orang, kata Olivia Zalianty. Meskipun tak digelar mewah, Olivia Zalianty memohon doa untuk rumah tangganya dengan Daru Kusumo. Ia berharap agar rumah tangga dengan Daru Kusumo didoakan langgeng sampai maut memisahkan. Mohon doa restunya, kata Olivia Zalianty. Usai menikah, Olivia Zalianty mengunggah foto kebersamaan keluarga, termasuk dengan Daru Kusumo di akun Instagram miliknya. Di dalam keterangan foto, Olivia mengatakan tengah menikmati merayakan Tahun Baru Islam bersama keluarga. "Kebersamaan keluarga merayakan Tahun Baru Islam," tulis Olivia Zalianty. "Semoga sehat selalu dan hidup berbahagia," tulisnya lagi. Olivia Zalianty sendiri sudah lama tak muncul di layar lebar atau televisi. Perempuan berusia 39 tahun ini terakhir kali terlibat dalam drama musikal Bawang Merah, Bawang Putih. Olivia Zalianty juga pernah membintangi sejumlah sinetron, diantaranya Kado Ramadan, Malam Pertama, Ada Apa Dengan Cinta, Pintu Hidayah, Rahasia Pelangi, Intan, dan Cinta Fitri. Untuk film, Olivia Zalianty pernah main di film Ma'rifat Cinta. Sementara itu soal asmara, Olivia Zalianty diketahui jarang membawa kekasihnya ke hadapan publik.